Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi cara membuat sampean peras yang paling mudah, paling sederhana dan tentunya pakai sedikit janur ya. Jadi ini paling-paling mudah teman-teman. Ini biasanya sampean peras ini digunakan untuk bantan peras, biasanya untuk nening pejatian ya. Jadi kita harus bisa bikin sampeannya dulu. Nah ini sampean perasnya seperti ini ya, sangat-sangat sederhana. Dan buatnya itu sangat simpel. Ini sampean peras yang paling sederhana teman-teman. Bahannya ada 2 janur ya, 2 buah janur. Ini akan kita potong ya. Ini kita potong segini aja ya, kita lipat. Kemudian kita potong bagian ujungnya seperti ini ya, melipatnya. Kemudian kita potong janurnya. Setelah itu ini nuesnya juga sangat mudah ya. Ini nuesnya kita rapiin dulu ya pinggirnya, bagian pinggirnya biar sama besar, sama rata. Jadi kita rapiin dulu bagian pinggirnya biar nanti nuesnya juga lebih gampang seperti ini ya. Kita pakai musik ya nuesnya ya. Selamat menonton. Thank you.
Terima kasih sudah menonton.